Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mirza Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan melakukan versus daya tahan baterai antara Realme 8 5G melawan Redmi Note 10S dan melawan Infinix Note 10 Pro. Sudah banyak yang request untuk video ini, jadi langsung aja saya buatkan biar teman-teman nggak kebingungan untuk memilih ketiga smartphone ini. Untuk setor daya tahan baterai di ketiga smartphone sudah sama-sama menggunakan baterai 5000 mAh yang berbeda ada di panel dan untuk chipsetnya. Di Realme 8 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 700 dengan panel IPS. Di Redmi Note 10S menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dengan panel Super AMOLED. Dan di Infinix Note 10 Pro menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dan panelnya itu IPS LCD. Oke, kira-kira untuk daya tahan baterai mana yang paling baik antara tiga smartphone ini? Untuk tahu jawabannya langsung aja kita ke Gadget Versus. Oke, seperti biasa di Legawa Gadget, saya akan melakukan pengaturan seberat mungkin di ketiga smartphone ini supaya setidaknya kita mendapatkan minimal daya tahan baterai dari ketiga smartphone ini. Oke, kita lihat untuk pengaturannya. Jadi untuk pengaturannya, saya menggunakan mobile data, kemudian Bluetooth saya nyalakan, GPS nyala, dan kemudian mobile hotspot juga saya nyalakan. Oke, sudah nyala semua. Dan karena di ketiga smartphone ini ada NFC, jadi NFC-nya saya nyalakan juga. Dan untuk screen refresh rate di sini saya buat di 60Hz, soalnya di Redmi Note 10S ini tidak support 90Hz. Oke, sudah sama semua. Dan untuk statusnya sekarang sama-sama di 100% dan ini masih di charge semua. Oke, nanti kita akan melakukan pengetesan yang pertama yaitu membuka TikTok 1 jam, kemudian YouTube 1 jam, dan yang terakhir kita akan bermain PUBG sampai baterainya habis. Kita mulai dulu yang pertama bermain TikTok. Dan untuk suara akan saya maksimalkan. Oke, langsung aja kita mulai dari sekarang. Oke, sudah sekitar 1 jam nonstop kita bermain TikTok. Kita cek untuk baterainya. Dan malah terkeluar. Untuk baterainya, jadi di sini yang paling awet ada di Realme 8 5G. Dia 88% dan di Redmi Note 10S dan di Infinix Note 10 Pro ini sama-sama di 87%. Apa mungkin karena sama-sama chipset menggunakan MediaTek Helio G95, jadi baterainya sama, sedangkan di sini menggunakan Dimensity 700. Dan sekarang sama, 87%. Jadi semuanya di 3 smartphone sama-sama 87%. Masih cukup imbang untuk menonton TikTok sampai 1 jam non-stop. Kemudian kita lanjut lagi yang sedikit lebih berat. Saya akan menonton YouTube sampai 1 jam non-stop. Dan nanti kualitasnya akan saya buat di Full HD. Dan saya akan nonton Legawa Gadget aja. Biar tidak terkena ini ya, copyright dan nambah-nambah AdSense sedikit. Oke, tadi kita sudah nonton YouTube sekitar 1 jam non-stop. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Kita cek untuk baterainya sekarang. Dan untuk baterainya sekarang yang paling awet ada di Redmi Note 10S di 73% dan di Realme dan Infinix ini sama-sama di 72%. Jadi cukup ketat ya untuk daya tahan baterai di antara ketiga smartphone ini. Kemudian kita lanjut akan bermain PUBG Mobile sampai 1 jam non-stop. Dan untuk settingannya akan saya samakan. Tadi saya sudah bikin video tapi ternyata kameranya lupa dihidupkan. Oke, ini settingannya sudah sama di HD High. Kita tunggu sampai 1 jam lagi. Oke, sekarang kita sudah main PUBG kurang lebih 1 jam non-stop. Kita cek untuk baterainya. Untuk baterainya bisa lihat di sini
Sekarang perbedaannya ya cukup bervariasi. Yang paling awet sekarang ada di Redmi Note 10S. Sepertinya sampai akhir di Redmi Note 10S ini yang paling awet. Kemudian yang kedua ada di Realme 8 5G di 57%. Dan yang paling boros ada di Infinix Note 10 Pro di 55%. Jadi memang setelah kita gunakan untuk bermain game itu lebih kerasa ya, mana yang lebih awet dan mana yang lebih boros. Kita lanjut lagi sampai ada yang baterainya habis. Dan untuk sebelumnya memang di Redmi Note 10S ini dia juaranya di keluarga Redmi Note 10 ya. Kita lanjut lagi sampai ada yang mati. Oke, barusan di Infinix Note 10 Pro ini sudah mati. Dia mati di 5 jam 47 menit lewat 40 detik. Jadi dia yang paling cepat, kita sudahi dulu untuk Infinix Note 10 Pro. Kemudian kita cek untuk smartphone lainnya. Dan di Realme 8 5G masih ada 8% dan di Redmi Note 10S ini 13%. Jadi dia paling hemat. Kita tunggu nanti untuk Realme habisnya di jam keberapa. Kita lanjut lagi untuk bermain PUBG Mobile sampai baterainya habis. Akhirnya Realme 8 5G sudah mati di 6 jam 11 menit lewat 16 detik. Jadi bedanya ada di kisaran 23 menit dari Infinix ke Realme. Sekarang kita cek untuk Redmi Note 10S sebagai juaranya. Dan sisanya masih 8%. Kira-kira mungkin ada setengah jam lagi ya dia baru mati. Oke, kita sudahkan dulu untuk di Realme 8 5G. Kita lanjut lagi untuk di Redmi Note 10S. Oke, akhirnya di Redmi Note 10S sudah mati. Dia 1%-nya sangat ini ya, lama banget. Ada 10 menit lebih kok nggak salah di 1%. Itu kenapa alasan kok di Infinix dan Realme bisa kelewatan, karena 1%-nya itu beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lama. Dan di Redmi ini tadi lama banget. Sampai kameranya overheat ini. Dan untuk hasilnya di sini dia habis di 6 jam 52 menit lewat 6 detik. Baik, bagaimana hasil versus daya tahan baterai antara ketiga smartphone ini? Ternyata di sini hasilnya yang paling boros ada di Infinix Note 10 Pro. Dia habis di 5 jam 47 menit lewat 40 detik. Kemudian yang kedua disusul Realme 8 5G. Dia habis di 6 jam 11 menit lewat 16 detik. Jadi bedanya dari Infinix ke Realme itu di kisaran 23 menitan. Dan yang juara satu yaitu Redmi Note 10S. Dia habis di 6 jam 52 menit lewat 6 detik. Jadi bedanya dari Realme ke Redmi itu ada di kisaran 40 menitan. Jadi di sini untuk yang juara satu yaitu Redmi ke Infinix itu kisaran ada perbedaan 1 jaman ya. Cukup ini, banyak banget bedanya. Mantap banget di Redmi Note 10S. Dan sebelumnya dia juga sudah mengalahkan saudaranya sendiri yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Jadi untuk masalah daya tahan baterai di Redmi Note 10S tidak usah diragukan lagi. Padahal awalnya saya kira di Realme 8 5G dia bakal yang paling awet baterainya. Soalnya sudah menggunakan chipset Dimensity 700 yang cuma 7 nanometer. Tapi ternyata di sini tetap di Redmi Note 10S dia juaranya yang menggunakan Helio G95. Saya rasa ini berkat adanya MIUI 12.5 dan ini layarnya sudah AMOLED, jadi bisa lebih awet ya baterainya. Dan untuk brightness-nya juga padahal di Redmi yang paling besar. Jadi inilah salah satu keuntungan layar AMOLED. Oke, cukup sekian untuk gadget versus daya tahan baterai antara Realme 8 5G melawan Redmi Note 10S dan melawan Infinix Note 10 Pro. Apabila ada masukan atau saran, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Gawai Gadget supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Saya Mirza Lega pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.